Hey, selamat pagi semua. Hari ini adalah hari yang agak khusus karena ada mobil di sini yang mau jemput kami. Kami mau ke mana? Nanti kita lihat. Oke, kalian, kami baru bertemu dengan salah satu host sama producer di sini. Ini apa? Acara Sapa Indonesia di UGM di Yogyakarta. Jadi keluarga, kami masuk sebagai salah satu YouTuber di sini. Jadi ya, bagus. Mudah-mudahan kalian bisa lihat kami di televisi jika mau. Mereka mau bikin jus lebih cantik. Dan baru kami membuka Sapa Indonesia di kesempatan kali ini. Oke, sir, let's see. Oh, siap untuk kamera. Oke, jadi sudah di make up ya? Nah, ya. Mungkin beda. Lebih ganteng mungkin. Behind the scenes. Oke, kami yang berikut ya. Sebentar lagi. Nah, kita mengundang juga nih, tapi ini udah bukan mahasiswa. Ya, sudah pelajar dan orang tuanya yang ya, sudah datang sini. Tapi mereka ini sangat lekat sekali dengan Yogyakarta. Kita perkenalkan dulu ada Martin dan juga Julie dan ini anak-anaknya ya. Ada Sarah dan Seth. Jadi kenapa mereka ini kemudian dikenal sama masyarakat Jogja? Mungkin melalui videonya karena ya, sering membuat video-video soal kuliner, wisata di Yogyakarta. Mulainya tahun 2000 berapa tuh? Sudah mulai 2013. Video blogging. 2013. Tapi ternyata banyak yang tertarik sama video-video yang diambil oleh keluarga ya, Johnson ini. Tidak hanya masyarakat tapi media katanya juga ada beberapa yang ngambil nih videonya. Sempat protes juga sempat ya. Sempat protes waktu sama salah satu TV ya. Karena diambil videonya. Itu waktu itu kenapa? Apa yang diambil? Video apa? Ya itu mereka ambil dari video kami waktu makan durian. Ya, karena sudah ada 10.000 subscriber. Jadi itu seperti ya khusus kami makan durian. Dan mereka ambil itu karena ada program tentang durian mereka. Jadi mungkin itu bukan protes, tetapi hanya saran bagi mereka. Okay. Ya, supaya mereka kasih kredit kepada YouTuber-YouTuber di Indonesia. Nah itu dia, sebagai vlogger, YouTuber juga, apa yang diinginkan sih? Kalau tadi katanya bukan protes sih, bukan nggak boleh gitu ya. Tapi apa yang kalian inginkan nih sebagai YouTuber? Ya, itu bukan hanya untuk kami sendiri, tetapi untuk semua YouTuber di Indonesia. Supaya mereka dikasih kredit, supaya waktu orang nonton program mereka, mereka tahu video itu dari siapa. Oh, jadi paling tidak ditulis gitu, pembuat videonya siapa. Ya, itu bagus. Itu membantu semua orang ya. Hey kalian, kami baru pulang dari UGM dengan acara di Kompas TV. Dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah lihat hal itu live ya. Jadi bagus, ada staff dan host semua ramah sekali dan ya sangat baik. Itu bisa bercakap-cakap dengan mereka. Jadi ya bagus, pengalaman baru. Juga bisa nonton band Frog mungkin. Kemudian apa lagi? Ya bertemu dengan YouTuber lain di Indonesia. Ya, tetapi ada yang lucu sekali ya, karena itu seperti game yang mau main dengan kata-kata gaul. Tapi memang kami bukan orang gaul ya, kami orang biasa saja. Jadi lucu sekali, memang kami tidak tahu kata-kata itu, tapi ya tidak apa-apa. Ya, jadi seperti itu, terima kasih banyak kepada Kompas TV karena sudah menundang keluarga saya ke sana. Dan sampai besok, dah.